Baik teman-teman dimanapun kalian berada, masih kembali bersama gue Billy Samuel di channel YouTube Extreme Motorsport Bro, sebuah bengkel motor besar yang berada di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat. Nah, pada video kali ini gue ingin memberi informasi kepada teman-teman kalian bahwa ada varian knalpot racing terbaru dari K-Race untuk Yamaha NMAX 155 Bro. Kita bahas sedikit ya tentang properti atau bahan yang digunakan dari knalpot K-Race ini. Untuk header sampai mid pipe, dia punya bahan menggunakan stainless steel 304L. Lalu pada bagian muffler sama 304L juga, tapi difinishing dengan teknologi sandblasting Boss. Lalu pada bagian end cap dipermanis dengan end cap berwarna hitam berbahan dasar stainless steel juga, yang di coating pakai lapisan semacam berwarna hitam gitu ya Bos. Nah, ini meskipun tampaknya seperti knalpot road race ya, tapi dia punya suara itu adem banget, dan ini produk lokal. Dengar-dengar sih masih satu perusahaan ya, satu pabrikan, masih tetanggaan sama knalpot Prosfit. Ya udah, daripada banyak bacot, sebelum kita mulai mendengar suaranya, saya mengharap teman-teman sekalian bagi yang belum menekan tombol subscribe, ditekan dulu Bos tombol subscribe-nya, berikan dukungan kalian. Mengingat channel ini masih kecil, segala dukungan membuat kita semakin termotivasi lagi dalam membuat konten-konten menarik buat teman-teman sekalian. Ayo kita dengerin suaranya seperti apa. Oh iya, catatan buat teman-teman sekalian, knalpot ini ready juga ya untuk motor Aerox sama EDV 155. Baik bosku. Nah, tadi merupakan suara dari knalpot K-Race-nya di Yamaha NMAX 155 bosku. Seperti biasa, kalau kalian mau mendapatkan knalpot ini, kalian bisa mendapatkan di Tokopedia, Bukalapak maupun Instagram kita. Dan nanti saya akan taruh link pembelanjaannya di kolom deskripsi kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan lemparkan pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube kita. Pasti saya nanti akan jawab secara pribadi. Baik, mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you bosku. Sampai jumpa. Thank you.